Ikhwan, saya katakan berulang kali, dada Nabi Muhammad ni penuh sarat dengan kebaikan, pasal tu dia boleh memberi. Penuh dengan kemaafan, pasal tu dia boleh memaafkan. Penuh dengan kasih sayang, pasal tu dia boleh menyayangi. Dada kita kosong daripada benda tu, ikhwan, pasal tu kita tak boleh bagi. Nak bagi macam mana? Kita tak ada. Pasal apa kita tak boleh menangis? Pasal kita tak ada air mata. Kita tak ada air mata. Pasal tu kita tak boleh menangis. Kita tengok orang menangis, ya Allah. Pasal apa dia boleh menangis? Pasal dia ada air mata. Air mata pergi tak mana? Kita tak memperuntukkan dalam badan kita ni air mata. Kita ada mata. Kita kata tengah malam, ya Allah ampunkanlah aku. Air mata kita tak turun. Jumud. Jumudul a'in. Pasal apa kita kasar dengan orang? Pasal kita tak ada kasih sayang. Macam mana kita nak bagi benda tak ada, ikhwan? Dalam poket kita tak ada duit. Tak ada duit dalam poket kita. Sekupang tak ada duit. Dia tu lagu duk main minta sedekah kita. Kita nak bagi 2 kupang. Apa? Sekupang pun tak ada. Kita tak bagi. Pasal apa? Pasal kita tak ada. Kadang-kadang kita ni, ikhwan, bukan kata tak ada duit. Tak ada senyum. Punya daifnya kita. Kita jumpa orang, kita nak senyum. Kadang-kadang kita jumpa juga, kita senyum. Kita ada senyum, dia pula tak ada. Bila kita ada senyum, dia tak ada. Lama-lama dia duduk rampas kita, kita pula tak ada. Lepas jumpa dia, kita pun tak mau senyum dah. Nabi sentiasa ada. Dia boleh maaf orang. Yahudi, yang tu bayang, Yahudi datang. Apa dia kata kat Nabi? Salamu alaikum. Salamu alaika. Dia kata, binasaka Muhammad. Sam, sin alif mim, bermakna mati, al-maut. Itu maknanya sumpah lah, mati. Aisyah dengar. Aisyah kata, alaika laknatullah wa alaika sam. Hang kena laknat, hang lah mampu itu. Nabi kata, Aisyah, sudahlah. Dia sudah lawan bapak ni. Katalah kepada mereka, wa'alaikum, cukup. Terusah perpanjang lagi ni. Kenapa dia boleh maafkan orang, ikhwan? Pasal sarat dada dia dengan khazanah kemaafan. Sebab kita tak boleh maaf orang, tak ada. Tak ada. Tak ada. Nak senyum pun tak boleh, kan? Kadang kita tengok abang kita, kita nak senyum. Tak boleh. Kita duduk nampak. Alam jadah tu kawan ni. Main rumah pula. Tak boleh nak senyum. Pasal apa kita boleh kata haram jadah? Pasal kita kaya dengan haram jadah. Khazanah tu, dia jadi dictionary. Tersimpan dalam hati kita. Kaya. Pasal tu kita boleh memberi. Pasal banyak kat kita. Pasal apa kita boleh pandang buruk pada orang? Pasal buruk sangka penuh dalam dada kita. Kita tengok satu orang, kita kata dia tak baik. Tengok satu orang, kita kata dia jahat. Pasal apa banyak sangat kejahatan keluar di mulut kita? Pasal dada kita menyimpan stok yang banyak. Bukan stok tau, gudang. Allahu Akbar. Allah kata apa? Allah kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasul yang aku hantar ini rasul yang sifat dia merahmati alam. Allahu Akbar. Kita kena malu dekat Nabi Muhammad. Kita umat dia. Tiba-tiba kita tak ada akhlak dia. Tak ada akhlak dia. Tak ada. Nabi kata, "La tasubbul amwat." Jangan kamu cerca orang mati. Berapa banyak orang Islam kutuk orang mati. Saya pernah dengar orang cakap apa? Pergi ziarah buat apa? Aku ziarah pun bukan dia hidup balik. Oh. Adakah maksud ziarah nak bagi hidup? Saya dah happy lah. Lepas tu siapa pun nanti mati ke orang nak tanah apa? Duk heboh-heboh biar pergi lah. Tak ada. Kita orang mati, kita duk kata Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tak ada. Lepas itu zikrullah ni, istighfar ni, tasbih tahmid yang kita duk baca hari-hari ni, dia akan memulihkan balik khazanah yang kurang tadi. Bagi sabar. Dia mai balik. Orang nak dengki, orang boleh dengki. Kita ada Tuhan yang menjaga alam. Sekali Tuhan tolong kita, berhimpun satu dunia nak mudarat kita, tak jadi mudarat itu melainkan dengan izin Allah. Sekali kita susah dan kita mengharapkan bantuan Tuhan, dan berhimpunlah ahli dunia nak beri bantuan, tapi Tuhan menghalang, tak sampai bantuan itu pada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddu minkal
jad. Ya Allah, tidak akan terhalang apa yang kau nak bagi dan tak akan sampai apa yang kau halang, ya Allah. Bina jiwa tu.